jangan main-main, travel hilang akan saya tindak. Kalau perlu saya tahan, saya keluarkan setelah lebaran. Ini serius, ya tak? Dan mudik sudah kita siapkan 333 titik. Saya jamin tidak akan bisa lolos, terobos. Jalan tikus, mau jalan tikus yang lebih kecil daripada tikus pun akan kita hadapi. Bangkitan dari Jakarta menuju Sumatera, bangkitan Jakarta menuju Jawa, sudah kita sekat. Yaitu pos-pos penyekatan kita sudah kita bangun dan obat. Mulai besok sudah mulai saya supervisi satu persatu, saya tempatkan titiknya di mana, karena tujuan yang paling banyak ini adalah di Jawa Tengah, khususnya di daerah Purwokerto, di daerah Banyumas. Nah, akan kita survei besok. Jalurnya mana? Jalur tikus itu mana? Ya, akan kita tetapkan dari jalur Banyumas berarti bangkitan banyak dari Jakarta, Jawa Barat. Biasanya dari Jakarta Jawa Barat ada empat jalur yang harus kita antisipasi. Jalur utara, jalur tengah, jalur selatan, jalur selatan-selatan. Itu banyak jalur tikus. Termasuk pecahannya itu lagi. Nanti ketemu Jawa Tengah, Jawa Tengah kita saling lagi. Polres Polsek harus menyekatnya semua konsisten juga. Ini tidak main-main. Kemarin kami sudah berarti jangan main-main dan main-main serius semuanya kita perketat. Oleh karena itu kenapa tahun 2021 kita tambah? Kalau tahun lalu kan hanya 146 kita sekarang tambah jadi 100 lebih, jadi 333. Jadi kita lebih ketat lagi. Travel gelap gimana? Jangan main-main travel gelap akan saya tidak. Kalau perlu saya tahan dan keluarkan setelah lebaran. Serius. Dan yang hanya bisa melakukan khusus ada kepentingan khusus ini adalah operasi kemanusiaan, tapi tindakan kita adalah persuasi dan humanis tetapnya hanya putar balik apa saja itu sudah berikan sanksi. Kita sangat berharap adalah kesadaran masyarakat untuk sama-sama memerangi COVID-19 ini. Nah kalau sama-sama dibangun kesadaran, petugas juga lebih ringan, kita semuanya lebih ringan, dan COVID-19 segera kita akhiri kalau kita kompak sama-sama.